channel tutorial komputator baru. Kita akan membahas mengenai rumus join text atau menggabungkan dua kolom. Di sini misalkan membuat B, kolom B sama kolom C. Nah, kolom B misalkan ini digabungkan jadi gabung cap kampak berarti cap kampak berarti. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya akan uraikan mengenai pengetikan rumusnya. Tapi sebelum beranjak ke materi ini untuk selanjutnya, Anda subscribe terlebih dahulu yang di bawah ini untuk mendapatkan video tutorial terbaru dari kami. Nah, langsung saja kita menggunakan rumusnya sama dengan C3 ya, karena kan ini merek kedua. N, rumus N, N nya seperti ini. Nah, tanda kutip 2 koma tanda kutip 2 N tambah 1 lagi, ini masuk ke arah ke B3. Oke, kampak cap, ada kampak cap. Nah, untuk full name nya sama dengan B3 N tanda kutip juga N. Nah, masukkan C3. Nah, ini cap kampak. Nah, kenapa ini bisa ini gabung cap kampak? Misalkan Anda menggunakan pengen ada spasi di tanda kutip itu ada dua ini, Anda enter, Anda buat spasi, klik, nah, Anda lihat sendiri spasinya. Nah, cap kampak atau Anda bisa dua kali spasinya, bisa agak panjang. Nah, bisa copy di paste di sini. Oke, copy paste. Nah, akan terlihat di sini. Terlihat penggabungan antara dua kolom join text. Nah, di sini kampak cap. Nah, di sini karena di sini ada tengah tanda kutip ini ada dua, ada koma. Jika ini di koma dihilangkan, maka dia akan hilang kampak cap. Nah, misalkan ada tambah titik juga bisa di sini cap. Nah, tanda titik akan terbaca sini titik. Nah, koma. Nah, sini koma. Ini rumus tag join text sederhana, penggabungan dua kolom menjadi satu, jadi Anda bisa menggunakan dua kolom memisahkan kayak first name atau last name. Saya gunakan di sini menggunakan merek satu, merek kedua ya. Situ. Nah, sekian tutorial komputer yang baru dari kami. Silakan like, share, subscribe, dan lupa komentar di bawah ini untuk menanyakan apa yang ingin Anda tanyakan perihal tutorial komputer terbaru. Terima kasih.